Halo teman-teman semua, balik lagi bersama gue Dev di Dev Travels and Flight, dan bersama permisi biker, gue akan riding ke arah Mac99 Mountain dan City View Bogor nih teman-teman. Pastinya tidak asing lagi nih buat sobat dua roda nih Mac99. Bagi yang belum tahu, wah keren nih kesini nih. Jadi rute kita ini nih teman-teman ya. Untuk rute kita tikum di Mac99 Bujung Sari jam 6:30. Nah di sini kita rutenya nih ngelewatin daerah Bujung Sari, lalu kita akan ngelewatin Pasar Parung teman-teman. Lalu ntar kita ngelewatin Kemang dan Bilabong. Ntar kita belok kanan nih di Atasan Jaya nih teman-teman, di lapangan terbang Atasan Jaya. Nah di sini kita lurus terus sampai kita ketemu distrik Bogor Barat. Nah perempatan yang ada MACD-nya Bogor Barat, kita belok kanan nih teman-teman, terus sampai akhirnya kita masuk ke daerah Dramaga. Kita belok kiri nih teman-teman, tepatnya ke arah Terminal Laladon. Lalu kita akan ngambil jalan pintas nih teman-teman lewat Terminal Laladon dan masuk ke arah perkampungan Dramaga nih teman-teman. Nah ini akan membawa kami ke jalan alternatif ke arah Jalan Raya Ciapus nih teman-teman, tepatnya itu di daerah The Highland Resort Bogor nih teman-teman munculnya. Nah di sini kita ke arah Curug Nangka. Nah sebelum Curug Nangka ada jalan berbatuan, nah itu menuju Mac99 nih teman-teman, dan juga Kebun Su Bogor. Itu salah satu villa yang ada di daerah situ ya teman-teman. Selamat pagi teman-teman. Kita lagi ada di McDonald Bojong Sari nih teman-teman. Kita hari ini pengen agak riding doang deket-deket ke Mac99 Cafe and Resto ya teman-teman. Mountain View Bogor. Wah, hari ini aku bakal asik nih. Kita akan riding bersama teman-teman permisi nih teman-teman. Wah, udah komplit nih. Tinggal nunggu Om Hasan dulu. Teman-teman juga lagi pada sarapan. Kita sarapan dulu ya. Oke nih teman-teman, kita udah masuk nih daerah Pasar Parung. Untuk trafiknya, wah gila sih, udah parah. Uy. Iya gila, parah banget, berat banget cuy. Oke teman-teman, ternyata nggak jauh setelah melewatin Pasar Parung ya, kita ketemu salah satu teman riding kita nih teman-teman. Pasti kalian udah pernah tahu nih tentang sosok dari Om Ian nih yang sudah masuk di video riding ke Citorek ya teman-teman. Nah dia jadi dia salah satu teman riding kita nih ya teman-teman. Wah semangat lah, mas semangat gue sih masih mantep lah. Thank you.
Oke nih teman-teman, udah ketemu Mian, langsung aja kita gas. Jadi berhubungan tadi kita cukup lama nih ngobrol sama Mian nih, kita ketinggalan sama grup pemisi bikers nih. Nah, ini belok kanan di atasan Jaya, langsung aja kita gabung lagi nih teman-teman. Dan juga cari sarapan pagi di nasi uduk terdekat nih. Pas banget di depan sekolah yang ada di perempatan atasan Jaya ya teman-teman. Wah, mantap lah. Hari ini agak smoggy nih. Agak smoggy hari ini. Agak apa? Heeh. Ya, mataharinya enggak keluar padahal udah jam 8 ya, nih. Apa? Ya, kenapa? Ya, iya, gunungnya enggak kelihatan kalau kayak gini. Wah. Sip, hijau. Gacor banget, gacor banget, gila. Takut. Terminal Aladon. Sebenarnya nggak masuk sini guys, tapi ya udahlah nggak apa-apa lah. Ini juga apa? Macam shortcutnya gitu lah. Kalau sana tuh agak muter. Emang sih suara knalpot tuh bikin anak-anak senyum ya. Wah. Oke nih teman-teman, setelah lama battling lewatin kepadatan daerah Dramaga menuju jalan alternatifnya, akhirnya kita sampai nih di jalan alternatifnya. Wah, seru banget di sini sih. Waduh.
gila. Susah itu, susah. Nggak bisa. Asik sih jalannya, gila. Gak berasa banget udah pertigaannya nih. Oke, kita ke arah Curug Nangka.
udah sampai The Highland Resort. Highland Resort. Dikit lagi, terus lagi kita ke arah Mac 99 nih, teman-teman. Kenapa? Pegel, betul lari. Oke teman-teman, akhirnya kita sampai juga di Mac 99. Langsung aja kita parkir ya dan check out tempat. Yuk kita ke atas. Oh, di bawah apa tadi? Let's. Udah siap-siap aja. Oke, kita lihat dulu di atas kayak gimana. Gue belum pernah naik ke atas nih. Ini sih spot foto-foto ya, tapi coba kita lihat deh. Ini dia nih, platform spot foto-foto. Enak sih nih kalau ada beanbag ya kayaknya. Kalau ada beanbag. Oke teman-teman, jadi di Mac 99 ini kita tidak hanya ditemani oleh teman-teman dari Permisi Bikers nih. Kita juga ditemani oleh Om Iwan nih. Om Iwan mungkin sudah tidak asing untuk kalian yang sudah nonton vlog gua dari sejak gua goes nih teman-teman. Nah, hari ini bergabung di Mac 99. Ketua baru ya The Permisi Bikers guys. Awin. Selamat. Oke teman-teman, setelah menikmati suasana di Mac 99 dan juga makan snack, sudah saatnya kita turun nih teman-teman dan balik lagi ke sadel motor dan riding lagi ya teman-teman. Wah, gila sih pemandangannya dan suasananya. Terus tadi ada dua elang, itu momen yang cukup unik ya tadi ya. Nah, oke, yuk langsung aja kita gas. Oke nih teman-teman, jadi gue juga ada pertanyaan nih buat kalian nih teman-teman. Kan gue record nih pakai GoPro Hero 8 gue nih, pakai itu ya USB adapter untuk mic lavalier ya. Nah di sini gue mic lavaliernya for some reason dia nggak bekerja nih teman-teman pas pulang nih. Jadi suaranya cuma kresek-kresek doang.
Kira-kira kalian punya pengalaman nggak sama Mac Lavalier dan koneksi ke arah Hero 8? Siapa tahu kalian tahu, boleh nih share di kolom komentar ya teman-teman ya. Siapa tahu di luar sana juga ada teman-teman yang juga mengalami permasalahan yang sama yang kayak gua nih teman-teman. Jadi boleh nih ya. Anyways, langsung aja nih kita gas ya. Sorry ya kalau Hero 8-nya nggak ada audionya. Oke teman-teman, jadi sampai nih di tempat makan siang kita di Bojongsari nih teman-teman, yaitu sambal dadak pedas mejit. Wah, ini mantap sih nih. Hari ini ke Mac 99, teman-teman udah pada makan siang, kita udah makan siang nih di sambal dadak nih. Enak nih, kalau teman-teman berkesempatan untuk nyari makan siang di luar, boleh nih mampir di sambal dadak nih teman-teman. Lokasinya dekat pertigaan Bojongsari teman-teman, pas banget sebelum McDonald's Bojongsari ya. Oke, jadi terima kasih telah menonton videonya. Jangan lupa untuk ikutin terus petualangan Dev Travels and Life dengan subscribe ke channel Dev Travels and Life. Oke, salam dulu dadah. Ciao.